sejahtera untuk kita semua. Adapun agenda kita pada pagi hari ini, kami selaku pihak kepolisian berdasar dengan amanat undang-undang dan juga perma, di mana pelaku tindak pidana anak di bawah 18 tahun dan juga masa ancaman yang di bawah 7 tahun itu wajib kami lakukan diversi, diupayakan untuk dilakukan diversi. Maka agenda kita pada pagi hari ini adalah penyerahan, di mana pihak kepolisian akan menyerahkan 7 untuk dilakukan lead dan juga dikembalikan kepada orang tuanya, karena memang ini mereka melanggar. Ataupun kami duga terkait tindak pidana undang-undang wabah penyakit, di mana mereka secara kronologis melakukan konvoi sehingga terjadi pengumpulan massa, yang di mana pada saat ini kita masih dalam PPKM level 4 yang diatur dalam Permendagri maupun instruksi bupati, sehingga dengan ancaman hukuman yang kami terapkan di pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Karantina itu adalah 1 tahun. Dengan ini pihak kepolisian mengambil langkah mengupayakan agar anak-anak ini kita lakukan diversi. Adapun agenda pada pagi hari ini pun dihadiri oleh pihak PP2A dari pihak pemerintah daerah dan juga pihak Bapas, sehingga momentum inilah kami selaku pihak kepolisian melakukan penyerahan kepada pihak Bapas. Adapun yang pertama, kami menyurat kepada pihak Bapas dengan nomor registrasi sekian di tanggal 3 Agustus dengan hasil lead masyarakat dan penanganan lanjutan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud dalam laporan polisi LP nomor A LP garing A garing 77 garing 7 Romawi garing 2021 garing SPKT garing Satreskrim garing Polda Jawa Tengah tanggal 11 Juli 2021. Dengan ini kami pihak kepolisian menyerahkan kepada petugas Bapas yaitu Ibu Penny Ratna Sari SH. Izin menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari Bapas kemarin telah melakukan penelitian kemasyarakatan bahwa benar anak adik-adik ini telah melakukan pelanggaran hukum. Tapi setelah dilakukan litmas diperoleh data bahwa adik ini masih berusia di bawah 18 tahun dan perbuatan yang dilakukan terhadap adik ini masih memungkinkan untuk dilakukan upaya diversi. Perlu diketahui bahwa diversi sendiri adalah penyelesaian masalah di luar persidangan. Jadi adik-adik ini bisa nanti dilakukan musyawarah dengan kita bersama. Dengan ketentuan pasti akan ada nanti keputusan, yaitu nanti diserahkan kepada orang tua dengan pengawasan dari Bapak. Kemarin kita menyarankan untuk diversi dikembalikan kepada orang tua karena memang memenuhi syarat, yaitu tidak ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sekian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Dari rekan-rekan? Kemudian untuk gambaran setelah diversi nanti kira-kira rencana hukumannya peringat apa berat apa gitu. Jadi diversi ini dalam bentuk restoratif justice yang boleh siap, sehingga bisa untuk sanksi itu kita kembalikan kepada orang tua sehingga sanksi pidananya tidak dijalankan. Ada lagi? Ada semacam wajib lapor itu? Ya, seperti itu ya. Jadi kan namanya diversi kan kita tidak serta-merta anak itu kembali lagi ke orang tua langsung gitu. Jadi ada konsekuensinya. Itu tadi sudah sampaikan diserahkan kepada kami dan kita kemarin menyarankan untuk dilakukan pengawasan kemarin dari kita
usulannya 6 bulan Pak, tapi nanti tergantung kesepakatan bersama. Jadi nanti akan tetap wajib lapor ke Bapak dan di bawah bimbingan pada pemasyarakatan untuk selanjutnya. Untuk apel setiap berapa kali barangkali? Bisa sebulan sekali kita agendakan untuk apel dan untuk kunjungan juga ke remaja. Apa selalu? Iya, semuanya kemarin statusnya masih pelajar semua. Pelajar aktif. Apakah itu jadi pertimbangan juga? Ya, karena dia juga masih belajar, jadi proses pembelajaran di sini cukuplah untuk sampai di sini saja, tidak perlu di proses untuk lebih lanjut karena akan mengganggu nanti proses belajarnya. Selama ini mereka berada di mana, apakah di jalan atau mungkin? Selama ini adik-adik ini di rumah, jadi kan wajib lapor ya Pak ya, hari Senin dan Kamis di Polres. Pada kesempatan ini saya selaku perwakilan orang tua wali dari anak-anak yang sedang dalam proses hukum ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas perbuatan dari anak-anak kami. Selaku orang tua mengakui kelalaian atas pengawasan kami ya, serta berharap kejadian ini tidak akan terulang lagi. Terima kasih, sekian yang dapat saya kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adapun agenda kita pada pagi hari ini, kami selaku pihak kepolisian berdasar dengan amanat undang-undang dan juga perma, di mana pelaku tindak pidana anak di bawah 18 tahun dan juga masa ancaman yang di bawah 7 tahun itu wajib kami lakukan diversi, diupayakan untuk dilakukan diversi. Maka agenda kita pada pagi hari ini adalah penyerahan, di mana pihak kepolisian akan menyerahkan 7 untuk dilakukan lead dan juga dikembalikan kepada orang tuanya, karena memang ini mereka melanggar ataupun